kalau aku pikir pendeknya adalah itu sebenarnya kita cari. Pokoknya yang aku tangkep itu lah pengeluaran dia untuk karyawan, pinta, kertas, sebagainya semua penghasilan dia. Pertama, kamu random sebelum nyarinya pakai login. Tergantung jumlah katanya dong. Dia kasihnya yang spesifik itu loh. Data ini sudah didapat, data ini sudah didapat. Lalu kita gunain distribusi normal. Untuk hasil pakai aja rentak kepercayaan. Siap! Halo teman-teman sekalian, kembali lagi berjumpa dengan saya Muhammad Firyanur Rizki. Saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya untuk menyampaikan pembelajaran kepada teman-teman terkait tentang implementasi nyata dalam simulasi. Adapun latar belakang masalah yang kami angkat adalah jasa fotokopi ya. Masing-masing jasa fotokopi satu dengan yang lain itu mempunyai pelayanan, analisa, dan perhitungan berbeda dalam mempengaruhi kesuksesan usahanya. Tentunya ada hal spesifik yang akan kami teliti di sini, yaitu terkait tentang analisa titik balik modal yang kiranya sangat perlu dilakukan dalam manajemen keuangan guna mempercepat balik modal dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Dan adapun tujuan khusus atau misi kami dalam menerapkan simulasi ini adalah memperkirakan keuntungan pada toko fotokopi XYZ dengan melakukan simulasi transaksi menggunakan metode Monte Carlo. Terkait tentang penjelasan atau pemaparan data apa saja yang kami gunakan dan data apa saja yang telah kami dapatkan selama observasi data akan disampaikan oleh rekan saya. Dari data yang diperoleh pada saat survei, diperoleh data berupa banyak kertas yang dikeluarkan per hari, data pendapatan per hari, serta data investasi per hari. Data yang diperoleh merupakan data yang dikumpulkan oleh toko selama 9 hari. Untuk datanya adalah sebagai berikut. Untuk investasi yang dilakukan oleh toko tersebut menyediakan kertas sebanyak 11 dus per hari, di mana 1 dus berisi 5 rim dengan harga Rp220.000, lalu tinta sebanyak 2 liter, di mana 1 liter seharga Rp142.000, dan setiap bulannya toko fotokopi ini memberikan gaji karyawan sebesar Rp1.700.000 untuk satu karyawan. Toko fotokopi ini memiliki 2 karyawan. Dari data yang diperoleh pada saat survei, kita akan mencari tabel probabilitas dari data tersebut. Di sini untuk jumlah kertasnya, kami membuatkan rentang penggunaan kertas di mana rentang tersebut diperoleh dari banyaknya kertas yang disediakan dalam satu hari, yaitu 27.500 dibagi dengan 5 menghasilkan nilai 5.500, sehingga untuk satu rentang jumlah kertas bernilai 5.500. Setelah dicari rentang jumlah kertas, dilakukan perhitungan frekuensi untuk setiap rentang, di mana perhitungan ini dapat dilihat pada tabel di samping. Setelah dicari rentang jumlah kertas, dilakukan perhitungan frekuensi untuk setiap rentang. Perhitungan ini dapat dilihat dari tabel data di samping. Rentang 1 sampai dengan 5.500, frekuensinya 0. Untuk rentang 5.501 sampai dengan 11.001, frekuensinya 2. Dari 11.002 sampai dengan 16.502, frekuensinya adalah 1. Dari 16.503 sampai 22.003, frekuensinya adalah 3. Lalu dari 22.004 sampai dengan 27.500, frekuensinya adalah 3. Lalu frekuensi kumulatif dari data tersebut dapat dilihat pada tabel di samping. Inilah data yang kami pergunakan untuk nantinya dijadikan acuan untuk simulasi pada penelitian kami. Setelah itu, jadi kita ngelakuin dua kali random gini. Kamu kalkulasinya sama Rp150.000. Berarti dari rentang 1 sampai... Aku lupa datanya ya, beneran nih. Ya, itu jelas sih diskusi. Di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai sesi program. Mungkin sebelum kita lebih lanjut dulu, kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teguh. Saya dari NIM 19 kelas A. Lalu rekan saya Agus Surya dengan NIM 25 dari kelas A. Baik,
Jadi seperti yang teman-teman dapat lihat di layar pada sesi kita kali ini. Tunggu sebentar, ini mouse-nya di mana, guys? Kok tidak ada kelihatan mouse-nya? Tolong di scroll. Ya. Jadi di sini kita akan untuk terlebih dahulu menjalankan program ini, teman-teman kita diharuskan untuk mengimport sebuah modul. Jadi modul ini adalah sebuah seperti library ya pada umumnya di bahasa pemrograman. Itu kita yang pertama akan import adalah dari NumPy. Jadi NumPy ini adalah merupakan modul bawaan dari Python itu sendiri. Karena memang kita berhubungan dengan matematika, hitung-hitungan manual, komputasi, jadi kita menggunakan modul NumPy. Jadi bahasa pemrograman kita pakai adalah Python. Kemudian di sini ada import yang kedua adalah pretty table yang berfungsi untuk membuat sebuah tabel. Di sini terdapat ada 3 fungsi. Ada set title, kemudian ada fungsi simulasi itu sendiri, kemudian ada fungsi table output, lalu ada yang tentu sebagai portal utama adalah fungsi main. Jadi mungkin saya jelaskan kembali dari fungsi set title ya. Jadi pada saat main tersebut dijalankan, fungsi yang akan pertama kali muncul adalah fungsi set title. Set title itu artinya memberikan judul. Fungsi set title ini dia akan mereturn atau membuat sebuah sintaks dengan print simulasi jasa fotokopi. Kemudian ada di sini adalah perhitungan simulasinya dengan fungsi simulasi. Di sini kita mendeklar sebuah variabel yaitu A merupakan jumlah kertas selama 30 hari pemakaian, 2.120.000 kali 30. Kemudian B adalah 284.000 dikali 30 untuk persediaan tinta. Kami dari hasil lapangan menemukan bahwa gaji karyawan adalah sebesar 340.000. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel C yang merupakan hasil penjumlahan dari variabel A ditambah B ditambah gaji karyawan. Lalu kita membuat sebuah variabel awal bernilai 1, kemudian batas bernilai 31. Kemudian di sini kita membuat sebuah range, jadi range datanya untuk range kertas itu kita bisa gunakan fungsi list juga range yang kita kemudian olah dari 0 sampai 21, kemudian 22 sampai 32 dan seterusnya. Kemudian hitung jumlah kertas itu dari list sama juga range di sini 1 sampai 5501 dan seterusnya sampai dengan 27501 dengan jumlah 5 kelas. Lalu di sini kita akan merandom seluruh bilangan dengan fungsi yang kita dapat dari modul lampa itu sendiri. Kita beri dia variabel berupa bill run 1 yaitu numpy.random.randomInteger dengan 0 sampai 100. Kemudian list pendapatan kita buatkan array bernilai kosong dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Gus. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perulangannya. Untuk di for yang awal ini menentukan sebanyak berapa hari simulasi ini akan berlangsung. Jadi di awal ini saya set di awal di atas ini menjadi dengan angka 1 dengan value-nya 1 dan batasnya 31. Nah, untuk for yang berikutnya di sini mengulang sebanyak berapa length dari jumlah kertas. Ini ada jumlahnya 5, jadi dia akan mengulang sebanyak 5 kali. Kemudian jika range kertasnya sebanyak X, dia akan mengecek bill range 1 ini yang telah diacak tadi berada pada interval ini. Interval ini saya maksud range kertas. Jika bilangan yang kita random dari range 0 sampai 100 berada pada rentan ini, range kertas, maka kita masuk ke jumlah kertas di mana di sana akan direndom lagi range-nya. Kemudian disimpan di new var rand, setelah itu dikalikan dengan 150. Mengapa dikalikan 150? Karena satu lembar fotokopi itu harganya 150. Kemudian kita outputkan ke dalam tabel. Tabel output ini ada fungsinya di bawah sini. Saya outputkan 4 parameter. Kemudian ini ada list pendapatan .append. Saya buat di sini sebuah variabel yang menampung list. Dan nanti hasil dari varian kertas atau hasil random dari jumlah kertas itu akan masuk ke list ini. Kemudian list pendapatan tadi itu dijumlahkan semuanya dengan menggunakan fungsi sum. Kemudian kita print berapa pendapatan sebulan, investasinya berapa, kemudian rata-rata keuntungannya, di mana di sini addition pendapatan itu dibagi 30 berapa kali dihadiran atau bisa dibilang itu adalah jumlah hari dalam 1 bulan. Kemudian dicek kalau pendapatannya dia itu lebih besar daripada investasi, C ini adalah investasi, maka dia untung, kalau tidak dia rugi. Kemudian mari kita lakukan demo atau run programnya. Clear run. Nah, ini hasil run-nya dari hari pertama
sampai ke hari 30. Ya teman-teman bisa lihat ya di output ini, kemudian rata-rata keuntungannya, dan statusnya untung, karena pendapatannya itu lebih besar daripada investasinya. Sekian dari sesi pemrograman, kita lanjut ke klip berikutnya. Baik, kita sudah masuk kepada tahap pengujian, uji dari hasil simulasi. Nah, sebelum melakukan pengujian skenario, terlebih dahulu kita lakukan cek normalisasi terhadap banyaknya data kertas yang dikeluarkan perharinya. Untuk normalisasi, kita gunakan aplikasi SPSS atau Statistical Product and Service Solutions, adalah aplikasi yang biasanya digunakan untuk berbagai riset pemasaran, pengendalian, dan perbaikan mutu, serta riset-riset sains ya. Jadi secara umum SPSS itu adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik. Setelah dilakukan pengujian oleh SPSS, ya kita lihat di sini hasilnya adalah seperti grafik berikut ini. Kita lihat, terlihat jika bar grafik ada pada rentang kurva, maka dengan itu dapat dikatakan bahwa data kita sudah normal sehingga tidak membutuhkan lagi normalisasi. Kemudian di bawah ini, di sini adalah tabel distribusi probabilitas dari data yang diambil di toko fotokopi XYZ. Setelah mendapatkan tabel distribusinya, selanjutnya kita lakukan simulasi yang dilakukan oleh program Python. Nah, data awal yang diperlukan oleh program adalah tabel distribusi jumlah kertas yang sudah langsung diinputkan pada program secara statis. Adapun hasil akhir yang ditampilkan pada program adalah rata-rata keuntungan dari masing-masing skenario, baik itu skenario untuk 2 karyawan maupun skenario untuk 3 karyawan yang dikeluarkan program dalam bentuk file TXT. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita lakukan replikasi terhadap kedua skenario. Replikasi ini dilakukan untuk menunjukkan apakah setiap pengulangan itu nilainya berjauhan atau berdekatan. Di mana kita lihat hasilnya seperti diagram berikut ini beserta tabel-tabel data yang telah diinputkan. Untuk skenario 1 dengan 2 karyawan, replikasinya seperti berikut ini. Nah, kita lihat di sini, cumulative mean of average, kita lihat sudah saling berdekatan. Ini menunjukkan bahwa replikasi kita nilainya saling berdekatan. Nah, bagaimana dengan skenario yang kedua dengan 3 karyawan? Nah, kita lihat di sini teman-teman, hasilnya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya di skenario ke-1. Kemudian, setelah kita lihat masing-masing skenario, kita bandingkan kedua skenario. Di sini ada data perbandingan antara skenario 1 dengan skenario 2. Kita lihat teman-teman, angka yang ditunjukkan tidak jauh berbeda. Selisihnya sangat sedikit sekali dan saling berdekatan. Terlihat pada komparasi ini, perbedaan rata-rata keuntungan dari kedua skenario tidak jauh berbeda. Berdasarkan dari apa yang sudah saya paparkan tadi, maka kita bisa mendapatkan hasil bahwa skenario 1 maupun skenario 2 sama-sama merupakan skenario terbaik. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya perbedaan yang cukup jauh dari rata-rata keuntungan pada kedua skenario tersebut. Oke, kita masuk kepada tahap kesimpulan. Dari pengujian yang kami dapatkan di toko fotokopi XYZ daerah Bangli, menurut data yang dikumpulkan di analisa dan telah disimulasikan keuntungannya, maka jika dua skenario yang kami asumsikan merupakan skenario terbaik, di mana hal ini membuktikan jika usaha fotokopi merupakan salah satu usaha yang membutuhkan modal yang cukup besar, namun memiliki perputaran uang yang cepat dan stabil, sehingga hal ini menyebabkan keuntungan yang diperoleh dapat mengembalikan modal dengan cepat.